أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري حلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji, kita faham, kita ingat, dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutama ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Yang Usaha Pengerusi Surau Encik Alias dan juga Alias Tengkosa Surau, yang dah tukar dah Tuan Jenderal Rahmat. Tak dia kabur pun nak tahu. Pengerusi Surau Tuan Jenderal Rahmat merangkap Tok Sidang, ya, Tuan Kampung Surau kau, Tuan Kampung Pendiat dan juga Pengerusi Surau dan seterusnya jatuhkan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, hadirin dan hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, malam ini kita bertemu lagi dalam siri kuliah maghrib kita, yang mana hari ini kita berada tanggal malam 27 Jamadil Akhir. Jamadil Akhir ni bulan berapa? Ingat ke? Bulan yang ke-6. Maknanya habis kita berada di bulan Jamadil Akhir, nanti kita akan masuk bulan Rejab. Bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Maknanya tu tuan, lebih kurang 60 hari lebih lagi lah, 2 bulan lebih lagi nak nyambut kita bulan Ramadan. Jadi apabila kita sampai bulan Rejab nanti, kita pun berdoa lah, berdoa dengan doa yang biasa kita dengar, doa ma'thur Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampai kelak kami ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan
Kita akan sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dapat kita melaksanakan, ya, iaitu amalan-amalan yang begitu banyak pahalanya, sebagaimana sabda Nabi Sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Rasul Sallam. Sabda Nabi menyatakan kepada kita bahawa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, sungguh-sungguh puasanya, maka kata Nabi, iaitu mereka akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tuan-tuan diampunkan akan dosa-dosa kita. Sebab kita ni banyak dosa, kan? Ada sini yang tak ada dosa, kan? Ha, semua ada dosa, ya. Ada ulama tersohor, ya, mengatakan bahawa orang Malaysia ni yang paling banyak dosanya dosa mata, kan? Dosa mata. Sebab kita banyak tengok orang tak pakai tudung, kan? Orang Cina pakai tudung pendek. Kalau duduk di negara Arab, tak adalah macam tu. Tak jenis ramai tak? Sana mana ada orang pakai Islam, kan? Mana ada dengan orang pakai tudung pendek. Kita sini keluar ke parit, kan? Dulu ke parit dah. Sekarang kipuh kita tengok orang Cina pergi batu gajah pakai seluruh pendek-pendek. Kita pun astagfirullahalazim, astagfirullah, lembut juga, alhamdulillah. Ha, kan, kadang-kadang bukan nak tengok, tertengok, dah tengok lama pula. Ha, maka berdosalah kitanya, kan? Sebab orang-orang di Malaysia ni banyak dosa apa? Dosa mata. Yang kedua, dosa mulut. Ah, tuan-tuan, udah labun halus itu mulailah nak kata tu. Kan mulai nak kata. Jadi kadang tuan-tuan, dosa kita banyak juga antara suami dengan isteri. Suami isteri pun banyak dosa. Kadang-kadang suami tegur isteri, kan? Tegur isteri. Pakaian kamu tu apakah hal macam tu? Biarlah elok sikit, nak kuala lukama. Yelah, abang seorang elok syurga. Dia kata, kan, tegur isteri, isteri mula tak rasa puas hati, dia kata, abang seorang alam syurga. Begitu juga isteri, kan? Ya. Kalau tegur suami pun, pun macam tu juga. Yalah, kamu alam syurga, abang alam neraka esok ni. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, maknanya dosa kita banyak dalam kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini. Tuan-tuan, Bapak yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ini kita akan masuk kembali dalam hadis kita, muka surat yang ke-19, betul ke? Yang kedua, Islam dari segi bahasa ialah tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, dan segi syarak pula bermaksud agama yang dilandasi oleh lima asas utama, iaitu syahadah. Syahadah dah baca dah. Lepas, hari ini kita masuk yang kedua, bawah dia. Menunaikan solat tepat pada waktunya dengan memenuhi syarat, rukun dan memperelokkan adab dan hal-hal sunnah. Tuan-tuan, maknanya Nabi menyuruh kita sembahyang, ya, tepat pada waktunya. Maksudnya di dalam waktu, dan lebih afdal tuan-tuan sembahyang itu adalah di awal waktu. Ya, ada riwayat menyatakan bahawa dalam sembahyang-sembahyang tuan-tuan, dia ada ada sejarahnya, ya, ada asal usulnya, ya, yang mana kita lihat bermulanya solat subuh itu, yang pertama mengerjakan ialah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, yang mana tak kala Nabi Adam keluar daripada syurga lalu dihantar ke bumi, perkara pertama yang dilihatnya ialah kegelapan dan ia berasa takut yang amat sangat apabila fajar subuh telah keluar. Maka Nabi Adam SAW pun bersembahyanglah dua rakaat. Sembahyang dua rakaat, yang pertama bersyukur ia kerana terlepas dari kegelapan malam. Yang dinyatakan bahawa Nabi Adam ni turun ke bumi ni pada waktu malam, yang dinyatakan, dirawayatkan bahawa turunnya di Sri Lanka, di Ceylon. Itulah pendapat yang masyhur.
walaupun di sana ada berbagai pandangan ulama, kerana ada lagi tapak kakinya di sana. Adapun Hawa turunnya dekat mana? Jeddah. Jeddatun, datuk perempuan. Ha, Jeddah tu namanya, bahasa Arabnya Jeddah, bahasa Melayunya Jeddatun, datuk perempuan. Opah lah opah. Ha, nenek. Ha, kita berok opah lah kan. Ha, jadi Hawa turun dekat Jeddah. Itu namanya Jeddatun tu. Dan mereka bertahun lama bertemu kembali dekat mana? Di padang Arafah. Atau Arafah itu kenal mengenali kembali, kembali bersua di padang Arafah. Jadi balik cerita tuan-tuan, Nabi Adam solat pertama tuan-tuan, rakaat pertama bersyukur kerana terlepas daripada kegelapan malam. Yang kedua, rakaat kedua kerana bersyukur kerana siang telah menjelma. Itulah antara dinyatakan bahawa bermulanya sejarah solat subuh. Walaupun ini semua dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, solat zuhur. Yang dinyatakan bahawa orang yang melaksanakan solat zuhur yang pertama iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana tak kala Allah Ta'ala memerintahkan agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dekat mana? Dekat Mina. Tu yang kita melontor jamrah. Dekat Mina tu. Musim haji kan. Tiga jamrah yang dilontor. Sekarang musim khusus haji dah nak habis dah. Minggu depan ni yang ke-12 umrah dan niat bersyarat. Last kali minggu ke-12 praktikal. Nanti belajarlah melontor jamrah. Tiga jamrah. Jamrah yang pertama sughra, yang kedua wusta, yang ketiga kubra. Adapun hari 10 Zulhijjah itu kita akan melontor di jamrah wusta sahaja. Jamrah kubra sahaja ya, jamrah kubra. Ataupun dulu disebut jamrah sul aqabah. Itu melontar musim haji. Di tiga jamrah, sughra, wusta dan kubra. Betul jamrah mak ya. Tapi kalau umrah kita pun melontar juga. Melontar dekat mana? Kedai beli abaya. Melontar juga kan, melontar duit. Melontar duit. Jadi Nabi tuan-tuan, Nabi Ibrahim tadi menyembelih anaknya yang mana diganggu oleh iblis. Iblis. Diganggu oleh siapa? Iblis. Maka iblis ini tuan-tuan dia ganggu. Itu sebablah Nabi Ibrahim melontar iblis itu, dan itulah sejarah kita melontar jamrah itu. Yang mana disebut bahawa tak kala Nabi Ismail ya di nak disebut oleh ayahnya, datanglah seruan pada waktu itu, waktu gelincir matahari, lalu sujudlah Nabi Ibrahim 4 rakaat. Sujud 4 rakaat. Rakaat pertama sujud kerana bersyukur bagi penebusan, digantikan dengan kibas. Rakaat kedua bersyukur kerana dibukakan duka cita dan duka citanya dan juga anaknya. Iyalah, siapa yang tak sedih kan anak nak disembelih? Tapi itu perintah Allah Ta'ala, tak tanda mestilah akur dengan perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, iaitu rakaat yang ketiga, bersyukur dan bermohon akan keredaan Allah Ta'ala, sebab Allah redha akan keadaannya seperti itu. Dan yang keempat, bersyukur kerana korbannya diganti dengan tebusan kibas tadi. Ya. Jadi bersyukur bagi penebusan. Yang keempat dan tuan, yang pertama penebusan, kedua bersyukur dia bukan duka citanya dan juga anaknya. Yang ketiga bersyukur bermohon dan akan kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat bersyukur kerana korbannya digantikan dengan tebusan yang pertama kibas itu. Itu solat zuhur. Yang keempat, yang ketiga solat asar pula. Bagaimanakah bermula solat asar ini? Iaitu orang pertama mengerjakan solat Nabi Yunus AS. Tak kala ia dikeluarkan Allah Ta'ala daripada perut ikan Nun. Ikan Nun telah memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai. Sedang masuk waktu asar waktu itu. Bahasa kitanya waktu apa? Waktu asar. Zuhur. Orang sebut apa? Lohor. Kan? Dah banyak lohor ke?
Belum ada. Ha, tu loh. Itu yang nama kata ISLAM tu. I itu apa? Isya. S itu subuh. L itu loh. Ah, parik. Sebab zuhur pun tu kun loh. A itu asuk, M itu maghrib. Ha, itu orang dulu-dulu lah tuan-tuan kan ceritanya. Maka bila Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan nun tadi ataupun ikan paus tadi ni, maka bersyukurlah Nabi Yunus lalu bersembahyang 4 rakaat kerana ia telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada 4 kegelapan. Pertama, rakaat pertama kelam dengan kesalahan. Kan kelam kesalahan yang mana Nabi Yunus dibawa di dalam sebuah batra kan, dan akhirnya dicampak ke laut kerana setelah diundi-undi Nabi Yunus naik waktu itu. Small election dia kata, bila raya kecil. Rakaat yang kedua kelam dengan air laut. Kelam dengan air laut, tuan-tuan, masuk dalam laut. Yang ketiga kelam dengan malam. Kelam dengan waktu malam. Dan yang keempat kelam dengan perut ikan nun. Dan Nabi Yunus pun berdoa. Apa doanya? Kita bermaklum semua tahu kan? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sebab tuan-tuan kalau kita solat sunat taubat, ya, solat sunat taubat yang yang baiknya waktu kita sebelum bangun untuk tahiyat akhir. Kan? Kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa kali baca? 40 kali. Sebab dikatakan bahawa Nabi Yunus berada di dalam ikan nun selama 40 malam. Wallahu a'lam. Itulah dikatakan oleh para alim ulama. Maka kita baca lama juga tentu sujud tu 40 kali tu. La ilaha anta subhanaka. La ilaha anta subhanaka. Lama. Kan saya di sekolah rawatlah kadang-kadang bila ada kelapangan masa solat taubat untuk budak-budak, sebab ujung setiap kali ujung minggu, bukan ujung minggu, ujung bulan, setiap bulan tu bila ujungnya tuan-tuan, kami akan solat sunat taubat dan solat sunat hajat. Minggu pertama, kedua, ketiga surah Yasin, surah Kahfi dengan Yasin. Bukan semua surah Kahfi, ayat 1 hingga 10, ayat 100 1 hingga 110. Minggu pertama, kedua, ketiga. Minggu keempat solat sunat taubat dan hajat. Kalau nampak masa tu lapang, maksudnya tak ada apa program kan, tak ada perasaan ke pun, kita buatlah baca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lama juga kalau ngantuk boleh terus tertidur tu. Tak tahulah sebab dia garis ke bawah 40. 20 markas baru tu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, sebut saya ingat la ilaha anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Saya ingat saya baru ni tuan-tuan ya. Baru ni istighfar kan, kita istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Saya pun baca tu istighfar tu, kemudian adalah WhatsApp sampai lepas itu dari sebuah surau lah, saya ngajar di negeri Perak ni lah. Kemudian dia kata, ustaz, ada satu video ni dia kata tak boleh berhenti dekat la ilaha illa anta tu. Tak boleh berhenti dekat astaghfirullah azim la ilaha illa tu, tak boleh berhenti. Sedangkan kita biasa buat kan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa, radio TV macam tu kan, wal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Dia kata dalam video tu dia kata memang tak betul, salah. Saya pun tak tahu juga tuan-tuan kan, maka saya pun merujuklah orang yang lebih pakar dalam bidang bahasa Arab ni, lughah ni, sebutan ini kan. Dia jawab kat saya, dia kata boleh berhentikan illa tu. Dia kata sebab kita bukan nak mati terus. Yang tak boleh kalau kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa,
Ha, itu. Kita pun berhenti. Ha, berjalan ke. Tak ada sambung. Kita pun berhenti minum dulu semua. Alhamdulillah baru dapat minum. Berhenti. Maknanya dia, maknanya lari. Ha, maknanya tidak beri makna. La ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan. Ha, baru tak boleh. Tapi kalau disambung huwal hayyul qayyum tak apa. Ha, tak ada masalah. Cumanya dari segi baik kita baca tu, eloklah kita baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ha, itu yang paling eloklah. Ha, maknanya kalau kita boleh buat macam tu pun itu yang terbaik, tak ada masalah. Ha, kan macam kita baca Fatihah lah kan. Kita imam apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca Fatihah ni tang hujung tu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang terbaik. Yang ketujuh tu sambung semua. Tapi kalau kita bernapas tak cukup, bolehlah berhenti, tak ada masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ha, tak ada masalah. Boleh juga kan? Ha, sebab kita tak cukup nafas. Tak ada menyebabkan pula batas sembahyang. Tapi kalau macam ini batas sembahyang. Tuan-tuan, kita berhenti di antara surah itu tuan-tuan, berhenti yang agak lama, ha, itu boleh batal. Contoh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Berhenti tak apa, sebab tak ada uzur batal, sebab dia berhenti yang agak lama. Fatihah ni tak boleh berhenti agak lama, sama-sama dia mualat betul-betul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ada kena sambung. Tak boleh berhenti. Yang agak lama yang boleh membatalkan. Bukan boleh batalkan sembahyang. Boleh. Bukan boleh batalkan sembahyang kita. Boleh membatalkan Fatihah itu. Fatihah itu boleh batal lah. Maknanya kita kena ulang balik Fatihah itu semula. Tapi kalau kita tak ulang, boleh batalkan sembahyang kita sebab Fatihah kita dah batal. Itu kaedah dalam bab baca Fatihah. Kerana dalam bab Fatihah ni ada syarat-syarat sah membaca Fatihah. Ya Fatihah. Nak baca Fatihah pun dia ada syarat sah je. Okey. Baik, balik cerita tadi tuan-tuan, balik cerita tadi ni, cerita apa? Sembahyang tadi. Ambil asal lepas dia. Sembahyang Maghrib pula. Dalam diri kita ke bahawa dalam mengatakan bahawa Maghrib ini orang yang pertama mengerjakan solat Maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Tak kala ia dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu telah terbenamnya matahari. Nabi Isa, tuan-tuan, antara Nabi yang muda lah. Ya, Nabi yang boleh diangkat jadi Nabi. Umurnya, tuan-tuan, diangkat ke langit waktu itu 33 tahun. Yang mana Nabi Isa ni dia ada kepelbagaian usi. Pelbagaian riwayat mengenai Nabi Isa AS. Ya, Nabi Isa ini tuan-tuan, pandangan Islam lain. Pandangan Yahudi lain. Pandangan Kristian lain. Yang tepat pandangan Islam lah. Berpendukung Al-Quran. Bagi pandangan orang Yahudi, Nabi Isa ni tuan-tuan diserang oleh orang Rom. Kerajaan Romawi nak membunuhnya. Nak membunuh Nabi Isa AS. Yang mana bagi orang Yahudi, mereka ni memang mengiktiraf Nabi Isa AS. Yahudi, dia kata Nabi Isa ni bukan Nabi. Itu Yahudi tu sebab. Itu sebab Yahudi ni dia benci orang Kristian. Dia ludah-ludahnya. Bagi dia kalau dia ludah orang Kristian tu satu perkara ibadat pula. Pahala. Itu Yahudi. Tengok waktu dia apa menyerang Palestin kan, gereja pun dimusnahkannya sebab mereka memang tak sebulu dengan Kristian. Amerika presiden-presidennya semua Yahudi tuan-tuan, bukan Kristian.
Jadi balik tadi, bagi ajar Yahudi ini, Nabi Isa ni memang dibunuh. Nabi Isa dibunuh, ya, dan dikebumikan. Itu Nabi Isa perangai Yahudi. Bagi mereka Nabi Isa tak ada nilai dan bukan seorang Nabi. Bagi orang Kristian pula, Nabi Isa ini memang Nabi. Dan menganggap dan dan tak kala pembunuhan yang dilakukan ke atas itu Raja Romawi itu, Raja Rom itu tuan, ya. Romawi itu, Nabi Isa ini dia kata dibunuh. Memang dibunuh. Dan disalib, memang disalib. Itu yang disebut macam itu. Yang salib tu maksudnya Nabi Isa ni suka, sayang, cinta kepada orang tu, yang tangan buka tu salib tu. Tapi setelah dikebumikan Nabi Isa ini, tuan-tuan, dikatakan bahawa 3 hari lepas itu rohnya diangkat ke langit. Itu pandangan agama Kristian. Bagi kita pandangan agama Islam, tuan-tuan, Islam satu agama yang lebih yang tepat, yang sempurna, yang betul. Inna dina al-Islam, Nabi Isa ni tak dibunuh. Yang dibunuh ialah Yahuza yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yahuza ni musuh ketat Nabi Isa, tuan-tuan. Musuh ketat Nabi Isa dan diserupakan oleh Allah Ta'ala akan mukanya. Maka yang dibunuh ialah Nabi Isa yang bernama Yahuza. Adapun Nabi Isa sebenarnya diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala. Sampailah hari ini dan suatu masa nanti Nabi Isa akan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Itu dalam kita punya Islam begitu. Ini berbagai-bagai pandangan yang berbeza. Itu sebab tuan-tuan, Islam ni agama yang sempurna. Nabi Isa ni asalnya agama Islam juga. Dia bawa Islam yang menyelamatkan orang-orang dia yang Kristian tu. Yang Nasrani itu, ya, yang Nasrani itu yang mula-mula sekali Nasrani, tentu lebih tu diubah kepada Kristian. Ya, Kristian ni ajaran yang meleweng. Kan? Dan Nabi Isa ini tuan-tuan, kita akut ia sebagai nabi, tak boleh sebagai ikutan. Sebab Nabi Isa ni dia tak kahwin pun. Itu sebab orang padri Kristian tak kahwin. Padri Kristian mana kahwin, kan? Kata dia lah tak kahwin. Dan gereja tu, tapi sebenarnya dia memang geroja buat jahat juga. Kan? Nabi Isa tak menyertai peperangan. Nabi Muhammad menyertai peperangan. Nabi Isa tak mati secara normal macam manusia kita. Nabi Muhammad wafat macam kita. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling sempurna, yang paling lengkap sebagai ikutan kita. Kan? Jadi mana dengan itu tahu dah. Kristian ni satu agama yang meleweng, yang salah, yang tak perlu kita ikut, yang tak perlu kita terima sebagai agama. Baik, sama balik. Jadi Nabi Isa tuan-tuan lalu bersembahyanglah 3 rakaat. Kerana apa? Diselamatkan daripada kejahilan pertama, rakaat pertama untuk menafikan ketuhanan selain Allah yang Maha Esa. Rakaat pertama menafikan itu Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, untuk menafikan tuduhan dan juga tomahan ke atas ibunya Maryam yang dituduh telah melakukan perbuatan sumbang. Ini tuan-tuan ya. Yang kedua. Dan rakaat yang ketiga, kerana apa? Untuk meyakinkan kaumnya bahawa Tuhan itu hanya satu. Esa. Tidak ada dua atau bertiga. Ya, sebagaimana yang jadikan oleh mereka seperti Trinity, kan? Tuhan itu Allah, kemudian anak Tuhan siapa? Nabi Isa, dan isteri Tuhan ialah Maryam. Jadi itu sebab kita sembahyang tuan-tuan, antara punca lah kita sembahyang 3 rakaat tadi. Dan seterusnya solat isyak. Solat isyak ni orang pertama menjalankan solat isyak ialah Nabi Musa AS, yang mana pada ketika itu Nabi Musa telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian. Sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan duka cita, Allah lalu menghilangkan semua perasaan duka citanya itu pada waktu isyak yang akhir. Lalu solatlah Nabi Musa 4 rakaat sebagai tanda bersyukur. Kerana apa? Dihilangkan 4 duka citanya itu. Yang mana rakaat pertama duka cita kenapa? Duka cita terhadap isterinya. Yang kedua, duka cita terhadap saudaranya Nabi Harun AS. Yang ketiga, duka cita terhadap Fir'aun la'anatullah. Dan yang keempat, duka cita terhadap anak Fir'aun.
yang menyebabkan dia, dia menyebabkan siapa tu masitah, kan masitah dibuang ke dalam telaga atau kuali yang panas, dia bunuh kerana mempertahankan iman akidahnya. Jadi tuan-tuan, antara disebut sebagai riwayat bermulanya amalan-amalan sembahyang kita. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati sekalian, jadi sembahyang ini tuan-tuan satu perkara yang paling penting. Sebagaimana hadis Nabi sallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang akan dikira pada hari kiamat nanti apa dia? Sembahyang kita. Itu sebab tuan-tuan dalam dalam bab solat ini kepelbagaian cara boleh. Kan? Cik Nan. Berdiri boleh. Lagi apa? Duduk lagi. Baring. Ngerin kan? Nerap. Nerap boleh? Ha, nerap tak boleh. Kalau ada yang ngangguk. Ngangguk. Nerap boleh. Tengok dengar boleh. Nerap. Nerap tak boleh tuan-tuan kan? Ya? Jadi ini sebab apa pentingnya solat itu. Disebutkan bahawa as-solat itu dalam Quran ada sebanyak 67 kali. 67 kali disebut perkataan as-solat. Dan perintah solat ini tuan-tuan, sedangkan perintah menegakkannya ada disebut 17 kali. Perintah aqimus solah tu, aqimus solah tu tuan-tuan 17 kali. Perkataan solat 67 kali, perintah sembahyang 17 kali. Ha, sehari semalam kita sembahyang berkaat. Sehari semalam berkaat semua. Ah, 17. Berarti solat bagi orang Islam merupakan perintah berat dibanding perintah-perintah lain. Dan kita pun maklum, sembahyang ini diterima live secara langsung daripada Allah Ta'ala. Betul, Tuan Said? Tuan Said, betul tak? Solat ini diperintahkan secara live. Live apa? Dia boleh jumpa Allah Ta'ala lah, tuan-tuan. Boleh cakap orang putih sikit je. Kan? Waktu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Lain semua tak ada. Lain semua pakai ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa. Tahun kedua hijrah. Bulan Syakban. Mula Syakban perintah, Al-Quran turun. Bulan Ramadan kita pun puasa. Kan? Semua menggunakan Al-Quran. Tapi solat live bertemu Allah Ta'ala. Yang asalnya 50 kali, tinggal apa? 5. 50, tinggal 5. Tapi pahalanya macam juga berapa? 50. Alhamdulillah tuan-tuan. Nabi tuan-tuan minta 50 sampai 5. Kalaulah kita ni tuan 50 kali semayang sehari semalam, entahlah rasanya jam. Eban tebin kita. Baru nak tidur, udah Allah. Baru nak makan, Allah dah semayang. Dah 50 kali, bayangkan. 5 kali pun reban tebin. Nak buatnya. Ini ke 50 kali. Allahu Akbar. Ya. Ya tuan-tuan ya. Ya, hadis Nabi menyatakan itu as-salatu imaduddin, as-salatu miftahul bahr. Miftahul khair. Solat itu tiang agama, solat itu kunci segala kebaikan. Kita tahu solat itu tiang agama. Tiang agama ialah apa? Sembahyang. Tiang masyarakat apa pula? Ni ulang kaji baliklah. Minum kejap. Tiang agama, solat. Tiang masyarakat apa? Dah lupa ke? Ingat tak? Ni ingat. Imam Syawal ingat. Imam Syawal ingat ya? Solat berjemaah. Itu tiang masyarakat. Kalau 2-3 orang je semayang berjemaahnya. Mangkuk. Berapa orang semayang? Ramai Ustaz. Berapa ramai? 3 orang. Ramai apa? 3 orang tuan-tuan kan? Yalah lebih 2 orang keramai lah kan? Tapi taklah masuk-masuk ramai kita tak tu. Tu tiang solat, tiang agama tuan-tuan, solat. Tiang masyarakat, solat berjemaah. Tiang haji apa? Pulang haji balik. Ingat? Ni, muslimat ke ibu ni. Mak sara, pak sara, mak sara. Ingat ke ni? Apa tiang tiang haji? Udah dia main tengok sendiri. Al-Hajj wa Arafah. Tiang haji menaikkan apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Last kali, tiang negara. Tiang negara apa? Apa Encik Nan tiang negara?
Pemudi, pemuda harapan masa, pemudi tiang negara, perempuan tiang negara, pemudi. Kalau tak ada perempuan, perempuan ni, kita bukan bantabin juga tuan-tuan kan. Pemudi tiang negara. Baik, ya. Dalam hadis Nabi menyebut tuan-tuan, la dina liman la salata lahu innama mudihu as-salati min ad-din kama mudihil ra'si min al-jasad. Rahu Tabrani. Tidak beragama namanya orang yang tak solat. Sesungguhnya solat itu bagaikan kepala dalam tubuh Muslim. Kepala dalam tubuh. Maksudnya sembahyang ni macam kepala dalam tubuh kita ni. Ah, ni kepala ni. Kalau tak ada kepala macam cabut lari tak kita? Tak cabut lari. Kan? Kepala hilang. Tahu bila ke pun yang demo kata kepala hilang dekat bulan hijin tu ya. Kan. Saya tengok cerita yang tu. Orang yang orang lalu tu dia cerita sendiri dengan saya. Dia jumpa ya, apa tu badan kepala tak ada tu. Masa pergi nak pergi sekolah parit pagi-pagi tu. Tuan-tuan, kepala tak ada. Bila tak ada kepala, bila nak jalan macam mana? Kepala tak ada. Jadi itulah sebabnya tuan-tuan, pertamanya disebut bahawa kalau kita tak solat, lebih hina daripada binatang ternakan, ya. Kal an'am baluhum adall. Kan, lebih hina ulaika kal an'am baluhum adall. Jadi orang tak sembahyang ini lebih hina dari binatang ternakan. Sebab apa tak sembahyang? Kenapa Allah katakan begitu? Kerana lebih hina dari binatang. Sebab apa? Sebabnya secara logiknya dapat kita lihat bahawa kita perhatikan seekor binatang. Misalnya apa? Anjing. Anjing sedang berkeliaran di surah kita ini. Kan? Ya, yeah, betul kan? Anak anjing. Tangkap je tuan-tuan. Anjing tu. Boleh tangkapnya. Kata NASA dia boleh ke dia bunuh kan? Ya kalau mengganggu kita punya keteraman boleh bunuh. Tapi kita tahu dia sudut undang-undang negaranya boleh ke? Tuan sedang. Kabur pada orang mergas tua ke mergas muda ke? Boleh tembok ke macam mana ke? Sebab apa dia mengganggu keteraman awam? Keteraman suluh kita ni kan? Baik, contohnya kita anjing. Yang saban hari selalu dirawat oleh tuannya. Dikasih diberi makan, kadang-kadang hanya sebungkus nasi basi. Si anjing merasa terhutang budi hingga ia rela membayar walaupun dengan mempertaruhkan nyawanya. Di malam buta, di saat sang tuan lagi tidur, ia rela berjaga-jaga di pintu rumah. Anjing ni mana tuan, kalau kita bagi makan dia, dia memang baik dengan tuan dia betul. Kan, dia memang jaga, dia kenal betul. Kan, dia sanggup tuan menjaga tuannya itu. Demi tuan itu, kenapa itu ia lakukan? Kerana tuannya lah yang merawatnya. Jadi tuan-tuan, kita lihat bahawa binatang ini tuan, dia menjaga tuannya. Begitu juga tuan-tuan, seekor kambing. Tengok contoh kambing. Kambing pula. Kambing ini kalau waktu maghrib dia balik kandang ke tak? Balik. Tapi ada manusia tak sembahyang tak balik-balik. Udah main bola satu hal, tak apalah main bola tu tak ada masalah. Lepas main bola bersembang bola tu. Tak balik-balik. Kambing pun tak balik kandang, dia pun tengok ada tengah bersembang lagi. Dia pun ngeguk di kepala, dem ini. Hidup kena balik, ya Allah, aku pun nak balik. Sebaiknya kita tak dengar. Kalau kita dengar kambing tu bercakap, malu kita oh. Ngaman. Apa sebab? Oi, mikir tak kena balik sembahyang dah. Tapi dia tak cakap lah kan. Tapi begitulah keadaannya. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Lebih hina dari binatang ternakan kalau kita tak solat. Satu. Yang kedua, kalau tak solat, semua amalan tak terima. Seperti yang dijelaskan dalam hadis terdahulu, hadis yang saya baca tadi tuan-tuan. Yang mana hadis ini menyatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salahal sa'irul amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Warahmatullahi wabarakatuh. Amalan seorang hamba yang pertama sekali dihisap di akhirat ialah apa dia? Solat. Jika solatnya baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Dan jika solatnya rosak, amalan lain dianggap rosak. Macam ibarat kepala kereta api. Kan? Kereta api tu. Kepala macam ni, ekor-ekor macam ni. Kunci ni, duduk macam ni.
Kalau kepala tumbang, ekor pun tumbang semua. Jadi sembahyang tuan-tuan seperti disebut sebagai apa? Awal-awal yang diterima. Kalau kita berniat membangun sebuah masjid kerana kita punya kemampuan, kita harus awal dulu dengan mendirikan solat agar jerih payah pahala yang tak terhingga untuk kita dengan mendirikan masjid tadi akan kita terima. Makanya dalam Islam menganjurkan kita mendirikan solat sunat untuk menutupi kalau ada solat-solat yang wajib kita ada yang rosak kerana berbagai hal. Itu yang kita disuruh solat sunat tu kan. Mana lepas maghrib kita solat sebelum isyak ya, ataupun selepas isyak. Yang mana solat ni ada muakkadah dan ghairu muakkadah. Sembahyang yang dituntut dan sembahyang tak dituntut. Yang mana Nabi beritahu bahawa tuan-tuan dalam amalan Nabi sebelum maghrib ghairu muakkadah, sembahyang yang tak dituntut. Tapi kalau nunggu orang datang tak ada masalah lah. Lepas maghrib ba'dah ba'diyah solat muakkad yang dituntut tuan-tuan. Masuk tu dah ya. Isyak tuan-tuan, solat isyak kan, iaitu muakkadah. Sebelum isyak pun muakkadah, selepas pun muakkadah. Selepas pun dituntut, sebelum dituntut, selepas pun dituntut isyak ni. Cuma ni kita kadang-kadang sebelum isyak kita tak buat lah. Sebab kita ada kuliah ni, kita cepat tak buat. Tapi buat lepas isyak tu. Tapi lepas isyak ni paling malas nak buat. Kenapa? Nak cepat. Habis pun makan pula. Kita buat habis makan kan. Kita buat kan lama sekejap je pun. Nak balik rumah nak tengok drama ke pun cepat penuh. Semain kejap dua rakaat. Itu isyak. Subuh yang dituntut sebelum subuh. Lepas subuh tak ada. Nama tak tahu. Kan tadi apa semayang tadi apa? Maghrib, isyak, subuh. Zuhur. Zuhur tuan-tuan subuh zuhur dituntut sebelum dan juga selepas zuhur. Asar dituntut sebelum saja muakkad. Lepas asar memang tak ada sembahyang solat. Ba'diyah tak ada. Jadi tuan-tuan itu mengenai sembahyang-sembahyang sunat yang tutup. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat menampung. Maksudnya menampung amalan wajib yang ada kurang tadi. Betul tak? Memang ada banyak kurangnya. Allahu Akbar. Udah teringat benda lain. Menampung lah kan. Mengenai menampung amalan-amalan yang kurang dalam sembahyang kita itu. Dan seterusnya tuan-tuan, orang sembahyang ini kita ambil sikit lagi ya. Orang yang sembahyang itu akan diberikan kehidupan. Orang yang tak solat akan diberikan kehidupan yang sempit. Yang mana disebut dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang bermaksud sesiapa yang bertakwa kepadaku, nescaya aku akan berikan jalan keluar dari segala macam permasalahan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan sesiapa yang bertawakal menyerah diri kepadaku, nescaya aku akan mencukupkan keperluannya. Maksud tuan kalau kita solat, rezeki kita akan diluaskan. Tapi ayat ni orang guna untuk hubur dekat mana? Dekat restoran. Ha kan, hubur restoran biur, dia berkata berniaga tu laris. Betul-betul saya tak tahu, wallahu alam. Ayat apa nama tuan? Ayat apa? 1,000 dinar. Ayat 1,000 dinar dubur ke mana restoran kan. Ayat ini sebenarnya ayat supaya kita disebutkan mengenai semayang ini supaya diluaskan rezeki kita ya. Dan seterusnya tuan-tuan, yang terakhir kenapa kita kena solat? Kerana solat ini juga akan iaitu orang yang solat tuan-tuan akan masuk dalam syurga. Tak semayang masuk dalam apa? Dalam neraka. Dalam surah Al-Mudassir sebut masakum fisaqar qalu lam nakum minal musallin. Ahli syurga tanya ahli neraka, ngapa kau masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami golongan orang yang tak sembahyang. Mudah-mudahan tuan kita ini golongan yang solat dan orang yang masuk dalam syurga Allah Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi habislah tuan-tuan, iaitu yang kedua di sini akan datang kita masuk tajuk mengenai mengeluarkan zakat pula, wallahu a'lam. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita berhenti? Tak ada. Kalau tak ada kita berdoa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا كله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki, rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, anak-anak segala semua taati perintah-Mu, mentaati perintah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami melaksanakan salat fardu berjemaah 500 hari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, ya rakan tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat untuk ilmu bersama-sama kami, salat berjemaah juga bersama-sama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang menadah tangan pada malam ini, yang berada di surau ini, dapatlah kami ini, ya Allah, di tempat ya alam barzah, sebagai taman-taman syurga kami. Ya Allah, dan kami berada di dalam menjadi ahli syurga firdausmu. Ya Allah, jauhkan azab neraka-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك. سلام رحيم. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.